Afdalus salati tulul qunuti tining paling utama na salat tulul qunuti panika lancenga kunut kunut kak dintos yang maksud eki kak dintok lancenga manceng. Makna nak kunut kak dintok ki aslina doa. Tapi kak dintok zikru syai wa yuradu bihi ba'du. Min lawazimil kunut kak dintok manceng. Kunut manceng. Cuman saya sebut konot, itu benih masuk konot. Karena konot kak dintok, benih yang dalam sekapina sholat. Sebenarnya yang sholat kak dintok, mancing ya. Ini kak, ya cara memahami ulama. Maka kemudian, ulama beda pendapat. Kama lebih utama, orang kak dintok, asolat malancing kiro'ah maca Qur'an. Dan namun mancing, karena maca Qur'an. Ben melancang sujud karena paling semang kabul ada ajunan Allah membanyak doa dalam sujud. Madhab Asy-Syafi'i, madhab Abu Hanifah, kak dintoh amun tut tatwilul qiyami afdalu min tatwilis sujud. Ini kan jelas sore dalam madhab Syafi'i. Jadi kembali lebih utama orang yang asolat sujud lancang ben orang man malam mereka maos Quran banyak. Jadi salat malam banyak pakun. Paling rajin yang kenceran mau Quran kak jentuh mana Nabi pertang solat, mana Nabi pertang solat. Paling rajin yang kenceran mau Al Quran. Allah afdalus salati salatul mar'i fi baitihi illa al maktubati ning paling utama na salat panika salat taba'an e compoong engki al mar'i illa al maktubata angin salat fardhu. Termasuk pada ben fardu sakapinna salat sesonat berjamaah ki salat tarawih meninang ibu compong karena salat berjamaah salat duha lebih bagus compong. Ulama kemudian bisa pendapat dalam masalah napa an salat sunat se lebih utama masjid ete peneng pok compong se salat kele tak yang juraki berjamaah salat-salat bi di salat duha, salat malam ni kah. Benda saya ada buat ke situ. Okey kak diantok, salat qabliyata al-jum'ah. Kalau mungkin ben, salat qabliyata al-jum'ah apa namanya Roman? Atau salat, okey. Tapi kitab kak diantok banyak. Terkulah sama ke, biasanya situ. Salat termasuk kasihan lambat dulu mau senang ikan to solat qabliyah ni kan lebih utama nang masjid. Karena solat berjamaah kan lah kan nang masjid. Tapi lambat dan kulo saya masuk dalam kitab lain kan itu solat qabliyah okay, senang epok jumpa gak dia nang epok jumpa macam. Jadi kan itu sore. Afdhalu salati salatul mar'i fi baiti ila al maktubah tanto epon sesama kan lambat salat maktubah sekapina salat se sakap kina solat se sunat berjamaah solat istiqsa solat apa benda semacam maka kita jadi tak bagus tak bagus bagusan nang masjid atau benang tempat-tempat saya solat adapun solat sunat mutlak atau solat sunat saya tak sunat berjamaah agak contoh lebih bagus nang epok compok daripada nang masjid kecuali kecuali benda pengecualian dan pengecualian ini kesetapita antara ulama. Dan kula ingat nang lambat tengok boleh tak budi dan takdir sadin tu bahawa qabliyah kat itu termasuk sunat akhir nang masjid ya pun. Tapi nang kitab lain punten. Karena hadis kan jelas kan hadis hasan riwayat Imam Nasa'i dan Imam At-Tabrani. Anapa mi nang epok compok lebih utama? Pertama epok compok lebih khusyuk jelas. Lebih jauh dari kemungkinan riya jelas. Juga termasuk yang diharapkan adalah bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawwiru buyutakum bis-salati wa tilawati al-Qur'an cahaya buat rumahmu bercahaya beri cahaya romana ban kalaban as-salat ban maus Qur'an Qur'an ban maus salat kan itu anarik malaikat rahmah beda nor nang ecompok se anarik barokah dak kecompok. Berarti beda nor beda Roma kali itu kau iru munawar. Entar ni kepusan. Di kedatangan banyak syaitan.
tetandanya jarang yang baca ki Al-Quran. Karena mon dalam hadis sebuah rumah kali itu seharusnya 3 hari ini kata lopot dari situng bacaan surat Al-Baqarah seharusnya. Kang kui betul-betul mengusir dari kecubaan-kecubaan halos akan tincin atau beban sama. Ada kulihan kita ini kamu. Lepas pancen kan Baqarah situng mau tabur Ramadan. Ramadan baru macam Baqarah. Sibuk makanya. Padahal makanya sibuk ini.